hari ulang tahun Konia. Pada pagi hari ini saya melaksanakan beserta seluruh pengurus KODI melaksanakan peringatan hari ulang tahun Komite Olahraga Nasional Indonesia yang ke-84. Acaranya antara kita saja dan alhamdulillah semua berjalan baik. Dalam ulang tahun, memasuki ulang tahun yang ke-84 ini, kami semua bertekad untuk kita meningkatkan kualitas pembinaan olahraga prestasi. Ini harus, karena apa? Kalau kita tidak meningkatkan kualitas pembinaan itu, tidak mungkin apa yang diharapkan sesuai dengan desain besar olahraga nasional bisa tercapai. Tetap kita harus bersatu menuju prestasi global bersama seluruh pemangku kebijakan dalam bidang olahraga. Di sini tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga yang selalu memberikan arahan kepada kita semua dan jadi rujukan kita. Kemudian yang kedua tentunya para pimpinan cabang olahraga, kemudian KONI Pusat mengkoordinasikan cabang-cabang olahraga yang menjadi anggota kami, dan juga KONI Provinsi dan KONI Kabupaten Kota. Oleh karenanya, dalam ulang tahun yang ke-84 ini, tekad kita bersatu menuju prestasi global itu tidak boleh hanya sebagai slogan saja, tetapi itu harus jadi tekad bersama, diwujudkan dalam satu langkah-langkah yang konkret agar semuanya bisa tercapai, dan ekspektasi bangsa Indonesia terhadap prestasi olahraganya dari atlet-atlet kita dapat tercapai. Mari kita antar para patriot olahraga kita mengejar cita-citanya. Karena apa? Karena itu semua untuk harkat dan martabat bangsa Indonesia. Organisasi Anti-Doping Indonesia telah mengeluarkan keputusannya terkait dengan beberapa atlet yang pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-20 2021 di Papua, mereka terkena doping. Ada 4 atlet binaraga dan 1 atlet angkat besi. Mereka ini semua terkena sanksi 4 tahun. Tidak boleh beraktivitas di dalam kegiatan olahraga, dan mereka terkena skorsing 4 tahun. Oleh karenanya, setelah dikeluarkan ini, bagi mereka yang kemarin di Papua mendapat medali, itu akan juga berdampak bahwa medalinya akan dicabut dan KONI Pusat akan memberikan kepada mereka yang memang berhak mendapatkan medali itu. Oleh karenanya, dari ulang tahun KONI yang ke-84 ini, tekad prestasi tanpa doping itu juga menjadi satu harapan kita semua. Saya minta seluruh cabang olahraga, seluruh atlet dari manapun juga, mari kita bersama-sama meningkatkan prestasi kita tanpa doping. Indonesia bisa kalau kita mau bekerja keras. Terima kasih.